Balik lagi Lur, kita di Borgol. Nah, selanjutnya nih Lur, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar di tingkat sekolah menengah atas negeri dan juga swasta. Hal tersebut meminimalisir dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jambi dan juga Sumatera Selatan. Kayak mana beritanya? Ini dia. Kualitas udara di Jambi berdasarkan pemantauan dari Stasiun Air Quality Monitoring System atau AQMS, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, sejak sepekan terakhir menunjukkan kualitas udara dengan kategori tidak sehat, sehingga sekolah diliburkan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan untuk sekolah menengah atas, mulai SMA, SMK, dan SLP, diliburkan 3 hari mulai 2 hingga 4 Oktober berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Sudirman juga menyebut asap karhutla juga berasal dari Sumatera Selatan yang terbawa angin ke arah wilayah Jambi. Pantauan di lapangan, semua sekolah di kota Jambi memang terlihat tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Intinya ya beraktivitas di rumah lah ya, belajar sendiri silakan di rumah mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu. Kita lihat 3 hari dulu, karena aktivitas sebelumnya sudah kita coba. Ketika beraktivitas di luar harus menggunakan masker, kita sudah coba, tapi ternyata kondisi laporan dari LH menunjukkan bahwa udaranya, cuacanya masuk kategori tidak sehat. Oleh karena itu Dinas Pendidikan tadi sudah melapor ke saya akan meliburkan anak-anak untuk belajar di rumah mulai Senin sampai dengan Rabu untuk untuk SLB, SMA, dan SMA. Untuk sekolah asrama, Sudirman mengatakan pihak sekolah diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan dan wajib memakai masker jika harus keluar ruangan. Begitu juga dengan masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.